Untuk sinetron ini sih banyak sih yang bisa aku tanyakan ya, ke Dude, ke Ica, ke Cipa, ya sekaligus juga banyak yang bisa aku dapat juga, aku belajar. Satu berantem di sinetron ini sama Clarissa apa? Ini ceritanya ya ada komedinya juga, ada gregetnya juga. Seperti yang aku bilang tadi, ceritanya kita angkatnya tuh yang ringan-ringan di kehidupan kita sehari-hari. Tapi ternyata semua orang pernah mengalami loh hal seperti ini. Dalam arti ya baik berpacaran atau berumah tangga. Banyak sih lucu-lucunya sih, kayak istri-istri akhir zaman ini ibaratnya perempuan yang lagi dominan gitu, sedang dominan, baik dari segi rezekinya, baik dari segi lebih dominan di atas suaminya gitu, ada yang otoriter segala, jadinya lucu kalau misalnya kita lihat tuh, lucu sekali. Berarti ini bisa jadi bahan belajar lo untuk kehidupan berumah tangga nanti dong ya? Bisa aja bang. Next. Nggak, itu gimana? Bisa jadi bahan pembelajaran nggak gitu? Atau menginspirasi juga mungkin suatu saat nanti membangun rumah tangga gitu. Thank you, next. Roger, berarti nanti puasa lebih banyak di lokasi syuting ya? Tuh, ini mungkin lebih berarti yang pertama. Iya, kayaknya sih kita akan syuting terus selama bulan puasa. Ya semoga sih ya lancar-lancar aja. Udah punya rencana selain di luar kerja mungkin ya, kan selama ini ikut gajian juga, mungkin pun disisihin waktu untuk tetap belajar selama puasa gitu? Selama bulan puasa ya belajar tetap berjalan juga, selain menunaikan tanggung jawab juga ya tetap belajar terus sih, kewajiban juga tetap dilaksanakan. Belajar ini artinya kan orang tua juga yang memberikan lampu hijau, apa mengizinkan untuk kalian lebih dekat lah. Gimana? Gimana mungkin, alhamdulillah juga gak sih mungkin kenapa dia mungkin ini ditutupi ya, mereka mungkin ada alasan kenapa gitu. Doain aja semoga mendapatkan yang terbaik untuk semuanya. Terima kasih, amin ya, kita mau